together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Hai guys, ketemu lagi bersama Sakura. Kali ini Sakura mau review bangunan di kota Sakura lagi ya guys ya. Sebelumnya kita masukkan ID-nya dulu ya. Nah ini dia guys ID-nya 8416705565682. Kalian bisa catat ID-nya ya guys ya. Wah, ini ada rumah 2 lantai bareng bestie dari Purple Girl 99. Wah, kira-kira rumahnya kayak apa ya guys ya. Ini kayaknya mewah nih, karena kan 2 lantai ya. Wah, ini letaknya di... Bentar. Kenapa nggak bisa di guys? Ntar ini masih connect, oke? Okay. Ini letaknya di mana tadi ya guys? Ntar dulu, kok nggak ada? Wah, itu dia guys. Bukannya ini Hotel Cherry ya guys ya? Wah, ini depan hotel guys rumahnya. Ih, keren banget nih. Kita pakai jaket dulu guys. Wah, ini estetik banget ya guys ya tuh. Wah, keren nih. Ini penuh dengan kaca nih. Pasti di dalamnya terang banget ya. Wah. Wah, penasaran nih, pengen lihat dalamnya. Oke, kita langsung ke dalam aja ya guys ya. Nah, ini pintu depannya. Di depannya ada teras, ini bisa buat parkir mobil ya guys ya. Nah, ini ada pohon di sini. Ini juga pintunya dari kaca ya guys ya. Wow, keren banget guys. Wah, ini ruang tamunya kayak gini. Mejanya dari kaca. Terus di sini ada pipetnya, di sini ada kursinya. Di sini ada lampunya guys. Ini lampunya dari api ya guys ya. Apa ini lampu kebakaran, nggak tahu deh ya. Kita matikan. Nggak bisa guys, malah duduk guys. Ini udah mati ya guys ya. Dan ini di sini ada TV. Ini bikin rak TV-nya juga keren banget nih guys. Terus di sini ada vas gede, ada pohonnya di dalamnya. Terus ini sekatnya kayak gini guys, cakep nih. Di sini juga ada rak buku. Oh, di sini ada rak juga ya guys ya. Oh, di sini ruang makan guys. Ini ada buah jeruk di sini. Terus ini juga kaca ya. Terus kita ke sini. Wah, ini ada cafe barnya guys. Ini dapurnya di sini. Ada magicomnya. Wah, ini keren guys. Di sini juga kaca. Ini kaca menuju garasi tadi ya guys ya. Oke. Kita ke arah sini. Ini ada kamar mandi. Terus di sini ada mesin cuci. Di sini ada. Oh, ini di lantai bawah nggak ada kamar ya. Lah, kamarnya ini kayaknya di lantai atas semua ya guys ya. Di sini ini apa guys? Oh, ini kamar mandi lagi guys. Oke. Oh, ini langsung menuju kamar. Oh, bukan. Ini kayaknya ruang keluarga nih. Ada televisinya. Ada pianonya. Terus ini kamarnya sebelah mana guys? Ini bukan kamar. Ini apa guys? Oh, kamarnya di sebelah sini guys. Tuh. Kamarnya sebelah sini. Aduh guys. Oh, ini kita bisa lihat pemandangan dari sini. Ini depannya sekolah ya guys ya. Sekolahnya si Momogumi, bocah Momogumi. Di sini juga ada kamar. Kamarnya ada 2 ya guys ya. Tuh. Di sini, wah, keren banget nih. Tempat buat ngaca. Jadi ini pintunya miring gitu dulu ya. Oke, kita langsung ke sini. Oke,
Kayaknya tadi ada lantai atas lagi ya, guys ya. Oh, ini kita ke atas lagi. Ini di atas lagi ada apa, guys? Nggak bisa. Harus loncat terus ya, guys. Nah, ini dia, guys. Ini apa ini, guys? Oh, ini ceritanya kolam renang, guys. Wah, kolam renangnya di atas atap ini, guys. Dan ini kita bisa santai di sini ya, guys, melihat pemandangan. Tuh, ini kolam renang, guys. Kita bisa berenang di sini. Ah, keren banget nih yang bikin rumahnya. Oke, guys, gitu dulu review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat kunjungin rumahnya yang ini ya, guys ya. Oke, guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.